Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jason Jati Kurnia. Kita kali ini sudah berada di bakso bakar Pak Man, guys. Kita mau makan bakso bakar kali ini dan mau ngebakso di Malang. Jadi ini bakso bakarnya lagi dibakarin nih sama orangnya nih. Ditaburin kayak bumbu kecap gitu. Saya pesen yang pedes nih rasanya. Kalau dari aromanya sendiri nih harum banget sih aromanya. Dan mereka masih pakai arang nih bakarnya, guys. Jadi masih tradisional gitu. Dan juga untuk cabangnya sendiri ini ada sekitar 2 kalau enggak 3 cabang, guys. Sudah lumayan banyak, tapi saya belum pernah nyoba sama sekali nih bakso bakar Pak Man nih. Karena biasanya kalau saya makan bakso bakar tuh di Trowulan sana, guys, di daerah di bakso bakar Trowulan. Nah, ini sekarang bakso bakarnya lagi mau ditukan, ditaruh di mangkoknya, guys, sama orangnya. Satu porsi itu isi 5, dan untuk bakso kuahnya kita ngambil sendiri nih, guys. Terus disediakan mangkoknya dan udah dikasih nih suunnya. Sekarang kita mau ngasih suunnya dulu. Setelah itu kita kasih ini, saya kasih tahu 2, bakso tahu 2 sama pentol yang halus nih. Sama saya juga kasih yang kasar. Kita kasih daun bawang sama bawang goreng, guys. Ini siomaynya sudah nggak ada karena itu kita datangnya rada kesorean nih, guys. Kita kasih kuahnya sekarang, guys. Kita kasih kuahnya. Saya kalau ngasih kuah ini nggak banyak-banyak banget, yang penting pas kalau menurut saya. Kita kasih ini. Udah. Setelah itu langsung kita mau coba aja seperti apa kira-kira rasa dari baksonya yang ada di Pak Man ini. Oke guys, jadi ini baksonya isinya ada ini bakso tahu 2. Ini pentol halusnya ada 2 dan pentol kasar 3. Dan saya kasih mie yang bihun ya. Yang suun. Kita mau racik pakai kecap nih kuahnya. Kita kasih sambal. Kita kasih sambal. Setelah itu kita aduk ya, guys. Oh iya, kalau kalian makan di sini, ini harus ngambil sendiri ya untuk bakso. Baksonya ini, bakso jamurnya ini. Dan ini ada bakso bakarnya. Mungkin kita mau mulai dari bakso bakar dulu ya, guys, karena yang spesial bakso bakarnya. Ini saya pesan yang pedes bakso bakarnya. Kita coba. Jadi untuk rasa bakso bakarnya sendiri ini, rasa pedesnya ini cenderung lebih ke pedes-pedes sambal gitu. Kayak ada campuran perpaduan antara kecap manis dan kayak sambal gitu.
guys, kita mau coba mau kasarnya dulu. Masih. Untuk mentol kasarnya ini ukurannya ini cukup ini guys, dan untuk dagingnya ini kayak pentol kasar pada umumnya, bisa dilihat isinya kayak ini ya, isinya seperti ini. Kita sekarang coba yang halus. Ada di dalamnya sih, ini di pinggirnya ini.